kelahiran apa enggak? Sehingga penduduk neraka itu sudah kita penduduk neraka itu sudah merupakan siksaan. Tapi di situ ada lagi yang lebih hina lagi, anjingnya. Anjingnya itu kan manusia. Jadi siapa itu yang nanti dijadikan oleh Allah sehina anjing di wilayah neraka? Yaitu mereka yang suka berdusta, suka berbohong. Bukan orang-orang yang suka berdusta itu termasuk adalah anjingnya penduduk neraka. Nah kemudian wal hasidu khinzir ahli neraka. Nah orang yang hasud nggak senang lihat orang lain suka, lihat orang lain senang, benci banget kalau dia melihat orang lain senang. Jadi yang menghasud-hasud, jelek-jelekan dan lain sebagainya, itu mereka itu khinzir ahli neraka, adalah babi-babinya penduduk neraka. Siapa nanti yang menjadi kalau Allah sebagai babi di dalam neraka? Ya mereka itu orang yang fasik, fasik ini tinggi. Hanya misalnya merupakan satu hal yang sangat tercela apabila melakukan riba, melakukan pengadu-pengadaan, fitnah, dan juga hasud, ini bukti dan sebagainya. Itu memang adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Kalau memang melakukan riba, kalau berani melakukan itu, berarti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya siap tidak nyaman di dunia, apalagi di akhirat. Siap tidak aman di dunia, apalagi di akhirat. Ya, karena itu mengatur untuk maslahat fiddin wad dunya wal akhirah. Itu akan baik dia di dalam jalan agamanya, juga baik dia hidup di dalam dunianya, kemudian dia juga nyaman, tenang, aman di dalam akhirat. Itulah fungsinya. Kasar itu satu kejadian sebetulah penjelasan yang ada dalam kitab Muhadil Kajian. Nah kemudian wal kajian dusta. Wal kajian itu dan dusta. Jadi termasuk bagian daripada maksiat lisan. Maksiat lisan. An-Nawawi mengajukan setelah An-Namimah yaitu wal kajian. Berdusta, berbohong. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi tentang sifat orang yang berdusta dan akibat orang yang suka berdusta? Kata Nabi, wailul celaka buat siapa? Lillazi buat orang yuhadis. Yang selalu berbicara, yang ngomong, fayak ziba, bahkan dia melakukan penustaan. Nah sudah begitu, kadang-kadang liyadhaka bihil qawmu, apalagi dia berbicara, isinya adalah penustaan, isinya adalah pembohongan. Agar supaya tertawa dengan pendustaan itu oleh kaum. Jadi agar supaya orang-orang yang mendengarkan pembicaraan dia itu tertawa. Itu adalah celaka, artinya larangan. Makanya para dai, jangan sampai dia ketika dia lagi sambutan, lagi ceramah, lagi dakwah, lagi tabligh, dia bercerita tentang hal-hal yang tahayyul, artinya hal-hal yang tidak ada, cerita-cerita fiktif. Tujuannya adalah untuk supaya hadirin tertawa, jujur. Wailul celaka. Jangan. Nabi enggak suka. Nabi bilang wailul celaka. Celaka
lillazi yuhaddisu bayan celaka orang yang berbicara dia berdusta tujuannya dia akan dihukum agar penduduk agar kaum agar orang yang banyak bicara itu dia tetap tertawa tidak tahu jaraknya itu isinya yang isinya itu adalah penustaan dengan cara ini kita juga berbicara itu baik. Nah, sekarang anak-anak ada yang menjalankan anak-anak bukan hanya komunitasnya yang lucu, tapi terakhirnya kayak pelawak banyak terang para dari para kembali yang lucu pakai gerakan-gerakan atau langsung atau langsung itu banyak terakhir dia udah tempat dia datangkan untuk agar supaya yang hadir di situ pun tidak sesuai.
Kalau roh itu saya bebas, saya tidak mau bersama. Saya memisahkan diri. Ada yang bisa. Sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran-ajaran Islam. Bukan kita kumpul silahkan lah, tapi jangan campur aduk. Di sana itu bagaimana ada faktor yang penting. Protes, kulit, kulit, protes. Dan bukan pengajar yang penting. Tidak bisa lagi kan, nanti. Tidak bisa doanya, tapi pun judulnya, headlinenya. Sebenarnya, yang asal. Lama-lama kita terus dengan orang-orang yang berbohong dan lain arti. Kalau orang yang mengerti aku, orang yang paham aku. Kalau orang yang paham, orang yang mengerti tidak berbicara dan takut, maka kemaksiatan mungkin berjalan, mungkin berani. Kalau saja orang-orang yang menyatakan kebenaran tidak ada, berarti kemaksiatan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sekarang kalau tidak ada orang yang bicara seperti ini, kalau ini tidak boleh, itu tidak boleh karena melanggar agama, ini kadang-kadang diserah, dibenci. Kalau mau tidak ada yang bicara masuk kebenaran, maka kesalahan akan semakin dibenarkan. Kesalahan makin berani dan semakin ada pembenaran, pembelaan. Ada yang benar takut untuk menyatakan itu salah, sehingga dia diam. Ketika dia diam, yang salah itu berusaha benar. Terus sudah. Kadang-kadang yang benar, yang berani itu sedikit neraka. Sedikit. Banyak takutnya. Nama kalah banyak. Kalah banyak. Kalah jumlah. Jadi begitulah yang luar biasa. Fenomena-fenomena keagamaan zaman sekarang. Dan jauh dari kesalahan, sudah jauh dari benar para orang yang lama-lama hafal hafal yang salah, jauh sudah. Nah, orang sebesar. Nah, begitulah yang tadi wal-kazim wa'ilul jenazi yuhadisu wa'yakzi bagian hata bihankol wa'ilul lahu celaka celaka. Karena kalau kita mengutang kebalik, kebaliknya terus-terus saja, dan lucu-lucu juga enak. Ya ramennya kira-kira hiburan. Jadi, sambil kita mengumpulin orang dalam suasana politik, kita cari hiburan melalui para dai, para kebalik yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Yang enak, yang seru, yang ramen. Jadi tujuannya seru dan ramen. Kan merupakan satu ibadah mengingat, mengenang kebesaran Allah, menurunkan Rasulullah. Lalu di mana kekurangan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah? Lalu di mana ketidaktahuan kita mengenai sejarah Rasul? Siapa Rasul? Bagaimana Rasul? Bagaimana amanah? Bagaimana perjuangannya? Lalu sampai mana kita mengikuti Rasulullah? Apa kita sudah mengenai sunnah-sunnah Rasulullah? Itu semua tidak ada. Kalau dalam program mereka, nanti bagaimana biar ramai, biar ada hiburan. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Kalau hiburan, hiburannya nanti depannya ada di situ, katanya. Jadi, wa'al-kazibu, wa'idun, jil-nazi, ikat-tisu, mayak, ziba, liyat, haka, liyat, wa'idun, liyat. Wa'kwala, dan berkat. Rasulullah SAW bersabda, layak mulu ilman i, al-imanu hatta yuhibba di akhirhi ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yajtani wal-kazima fi mizanihi. Layak menurut ini tidak sempurna seseorang al-imanu melahirkannya. Jadi seseorang itu imannya tidak sempurna. Tidak sempurna imannya hatta yuhibba li akhirhi, dinyatakan sempurna imannya ketika dia sudah mampu yuhibba li akhirhi, mencintai saudaranya, tidak membicarakan kejelekan saudaranya, tidak mengganggu saudaranya, tidak berbuat sama saudaranya. Yuhibba li akhirhi. Nah, cintanya dia kepada saudaranya itu batasannya, ukurannya kayak apa? Ma yuhibbu li akhirhi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
dirinya disayang, dirinya dicintai, tidak mau begini, tidak mau begitu, begitupun saudaranya. Dia menyayangi dirinya sama dengan dia menyayangi saudaranya yang muslim. Lalu apa lagi? Sehingga dia dinyatakan sebagai muslim yang sempurna imannya. Wa hatta yajtani kalbasikati izan. Sehingga dia dinyatakan sebagai orang yang sempurna imannya, yajtani kalbasikati, menjauhi tidak melakukan al-kazimah, pendustaan, berbohong. Dan dia itu tidak melakukan pendustaan, dia tidak berbohong, dia tidak menarik-narik sebuah cerita. Fi mizanihi, walaupun fi mizanihi, di dalam sendal gurau-nya, di dalam sendal gurau-nya aja itu merupakan sebuah larangan untuk berdusta. Sendal gurau, berdusta larangan. Sendal gurau, cerita-cerita yang aneh-aneh, yang ngarang-ngarang dengan tujuan agar supaya orang lain tertawa, itu dilarang. Kalau memang dasarnya adalah kebohongan, dusta, dan orang lain tertawa, cerita apa aja tidak. Padahal tidak ada cerita, pokoknya cerita aja lah. Yang penting orang lain senang dan tertawa, itu lain itu celaka. Dan termasuk orang yang melakukan itu adalah orang yang tidak sempurna. Berarti keputusannya adalah orang yang suka melakukan dalil-dalil, orang yang suka melakukan kekonyolan-kekonyolan dengan cerita-cerita fiktif, dengan cerita-cerita perusahaan agar lucu, agar orang tertawa, itu berarti layak menurut iman, iman yang tidak sempurna. Kata siapa? Kata Nabi. Tahu dari mana? Tahu dari kita baca tulis satu karangan siapa? Karangan saya tahu. Seperti itu. Jadi jangan ada agama benar-benar sayang kepada mereka, sehingga hal-hal yang membuat, yang menimbulkan keburukan-keburukan yang ketidaknyamanan itu benar-benar dipendam, dipendam oleh agama. Jangan sampai muncul dengan ada sebuah sanksi, sanksinya berupa siksa azab. Oleh karena itu, jangan sampai kita menimbulkan keburukan-keburukan ketidaknyamanan dengan melanggar aturan-aturan agama. Dan caranya adalah jangan berdusta, jangan berdusta, jangan masuk, jangan riba. Semua yang kita dalam itu, insyaallah kita masuk kepada iman yang sempurna, agama yang nyaman, kehidupan di dunia yang nyaman, akhirat yang sempurna. Seperti itu sebenarnya tujuan dari kita peraturan-peraturan agama. Ini yang kita bicara tasawuf pada malam ini. Besok akan kita teruskan waswatamu. Besok akan teruskan waswatamu satam dan caci maki. Besok boleh kan? Itu nanti akan kita bahas. Barangkali sama sini aja, jelas ya? Paham ya? Pertanyaan cukup. Kalau ada pertanyaan, kita buka saja pembahasan kita, alah kita, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, kita mampu memahami segala apa yang telah pada bahwa ini, sekaligus kita mampu mengamalkan dalam kehidupan ibadah kita sehari-hari. Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.